Bupati Sarolangun Cendra bersama keluarga menggunakan hak suaranya di TPS 2 Kelurahan Dusun Sarolangun, Kecamatan Sarolangun. Saat mendatangi TPS, Bupati juga diikuti rombongan Wakil Bupati, Sekda, Kejari, serta rombongan Forkopimda lainnya. Usai menuntaskan pilihannya di bilik suara, Bupati Sarolangun Cendra dan Wakil Bupati Hilalatil Badri bersama Forkopimda langsung bergerak melakukan pemantauan pelaksanaan pencoblosan di sejumlah TPS. Tinjauan dilakukan hampir di semua kecamatan dengan membagi beberapa tim pantau. Dari hasil tinjauannya, Bupati Sarolangun Cendra tidak menemukan adanya kendala dan gangguan. Pelaksanaan pencoblosan hampir di semua TPS berjalan lancar dan cukup baik. Bahkan dirinya juga telah melakukan pemantauan ini sejak pendistribusian logistik pemilu. Kita dari kemarin memantau ya, sampai saat ini pelaksanaan, alhamdulillah tidak menemukan kendala, termasuk juga di daerah-daerah Batang Asai, ya, daerah-daerah yang sudah terjangkau di Dimun. Sampai saat ini kondisi aman dan cuaca juga baik mendukung. Ya mudah-mudahan nanti malam selesai perhitungan juga tidak ada kendala. Surya Abadi, Jambi TV.